Halo Sobat Tutorial ID dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel Sobat Tutorial ID. Pada video kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk memasangkan Android TV Box ke TV analog ataupun digital. Saksikan terus video ini sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe channel Sobat Tutorial ID. Oke sobat, sebelum kita pasangkan unit TV box ini, kita unboxing dulu sobat. Android TV box ini merek Q3. Link pembelian saya akan sertakan di deskripsi video ini sobat. Langsung kita buka apa saja yang ada di dalam box ini. Oke, di sini ada unit Android TV boxnya. Merek Q3. Ada adaptornya. Ada kabel HDMI. Ada kabel RCA. Dan remote TV box serta manual book atau user manual. Oke sahabat, itu saja isi yang ada dalam box ini. Setelah ini kita akan langsung pasangkan Android TV Box ini ke TV LED yang saya miliki, sobat. Pertama kita buka dulu plastiknya. Kita colokkan kabel adaptornya ke port adaptor di unitnya ini teman-teman. Untuk kabel yang kita pakai adalah kabel HDMI. Kita pasangkan terlebih dahulu di unit TV boxnya. Kemudian kita pasangkan ke TV-nya, sobat. Dan kita colokkan adaptornya ke colokan listrik. Tinggal kita hidupkan dengan menggunakan remote yang kita dapatkan. Kita atur di televisinya komponen input HDMI. Langsung sobat kita ke menu pengaturan yang ada di atas ini, klik OK, pilih wifi yang kita miliki, masukkan kata sandinya. Setelah kita masukkan password wifi-nya, kita menekan tombol mouse yang ada di remote di Android TV Box ini, sobat, untuk mengklik tombol sambungkan. Klik OK. Kita tunggu koneksinya terhubung. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, sobat, kita kembali ke menu Home.
Kita pencet lagi tombol mouse ini untuk ke menu mode normal. Kemudian tekan tombol panah bawah ini di remote. Di sini ada banyak menu ataupun aplikasi yang tersedia di Android TV Box ini, sobat. Di sini ada TV Mate untuk menonton channel-channel TV lokal maupun interlokal atau internasional. Di sini ada aplikasi YouTube, WeTV, TikTok, Chrome, dan yang lainnya, sobat. Untuk TV Mate, kita setting dulu untuk kita bisa menonton channel-channel TV lokal maupun internasional. Ini aplikasi YouTube. Untuk aplikasi YouTube ini kita bisa langsung menontonnya, langsung bisa menggunakannya. Saya kita coba tonton SpongeBob ini. Untuk kecepatan koneksi tergantung koneksi internet sobat masing-masing. Oke sobat, demikian tutorial cara pasang Android TV Box ke TV LED digital maupun analog. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe. Subscribe channel Sobat Tutorial ID. Terima kasih dan sampai jumpa.